Pemirsa, Kadin Indonesia meluncurkan buku B20 Sustainability 4.0 Awards. Buku tersebut berisikan kumpulan strategi dari pebisnis Indonesia yang berkomitmen mendorong sustainability investment lewat bisnisnya. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, mengatakan buku B20 Sustainability 4.0 Awards merupakan rangkuman dari 700 pengusaha dengan 12 pemenang awards dan 244 proyek berkelanjutan. Adapun awards yang diberikan adalah Access to Clean Water, Reduce and Reuse Plastic, serta Women in Sustainability. Ia juga mengatakan dengan buku tersebut harapannya bisa mengenal perusahaan yang melakukan bisnis berbasis berkelanjutan, baik dari korporasi hingga UMKM. Sehingga kedepannya buku tersebut bisa dijadikan petunjuk bagi investor yang ingin melakukan investasi di dalam negeri. Adapun penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang Swiss bersama dengan Kadin Indonesia, Eurocom, Berticom, Econit, eBay, serta IFCCI. Kamar Dagang dan Industri dari berbagai negara, nanti Pak Aksyar juga bisa sampaikan. Tapi dari konteks Sustainability Award ini sendiri adalah bagaimana tadi kita mesti merekognisi bukan hanya perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan UMKM, startup, dan lain-lain. Nah, dengan dibuatnya buku ini, harapannya adalah dari 700 itu ada yang qualify sampai 200-an. Dari 200 itu data-datanya ada, bisa dilihat, dan ini juga menjadi peluang untuk investasi. Kalau misalnya kita mau ngasih investor, kita mau lihatkan pada dunia, ini adalah bagian daripada itu. Nah, ini penting.